guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada di Sulawesi Tenggara di Pomala. Ini kalau dari Kendari sekitar 250 km dari kota Kendari. Jadi ini teh kampung pisan. Terus aku lagi nungguin sunset. Kok sunset sih? Sunrise. Ralat. Edun, belum mandi euy. Habis sholat subuh langsung bikin kopi. Terus rapi-rapi bebenah langsung ke sini. Tapi kayaknya mau hujan deh. Keren ya. Itu yang itu kapal punya Antam, dia muat nikel mungkin ya kalau nggak salah teh. Terus situ yang sebelah sana itu guys, itu teh kotanya namanya Kolaka. Jadi di sini tuh cuman kota kecamatan, kabupatennya di sana di Kolaka. Di sini masih banyak tambak udang sama ikan. Di sini teh ikan bandeng teh namanya ikan bolu disebutnya. Lihat dikelilingin sama gunung. Keren ya. Tuh, sampai ke sana. Terus ke situ masih gunung. Itu ada asap hitam, itu pabrik punya BUMN Antam, Aneka Tambang. Dia produksinya nikel. Ya, nggak dapet nih sunrise-nya. Mendung, oi. Ah, salah pilih hari. Keren ya. Mendung. Ini kalau hari Minggu banyak orang jogging sepanjang jalan ini. Ini teh jalan alternatif ke kota guys. Jadi kalau lewat jalan ini bypass namanya, ini cuma ditempuh
sekitar 17 kilo kalau mau ke kota. Tapi kalau lewat gunung muter dia 25 kurang lebih itu baru. Itu juga ini apa namanya? Jalannya turun naik, tapi alhamdulillah jalanannya bagus. Kalau di sini guys, alhamdulillahnya ya, kalau ada perbaikan jalan itu nggak nyampe lama. Jadi kalau ada rusak sedikit, hari ini misalnya lewat nih, beberapa hari lewat lagi udah bagus, nggak tahu kapan dikerjainnya gitu, keren kan? Jadi masih ini apa? Tata kotanya masih gercep. Nah, kayak di Bekasi aku dulu, buset, udah kayak tempat mandian kebo. Kagak dibener-benerin. Di sini mah alhamdulillah bagus. Udah mulai ramai nih, guys. Banget waktu baru dibuka ini jalan masih rawan, masih ada begal, masih ada apa namanya yang rampok-rampok gitu, karena kan ini lampu ini aja nih, lampu jalan ini baru, ini baru dipasang mungkin baru beberapa bulan ini dipasangnya lampu ini. Sebelumnya ya Allah ya Robi, ngandelin lampu mobil motor aja udah kalau pas ke bagian yang tempatnya agak rawan, buru-buru ngebut, takut soalnya. Aman sih, cuman tetap aja takut. Oh ya, di rumah aku guys, aku taruh motor ya, motor teh di depan, parkir di depan. Kadang nggak dikunci. Kadang lupa kuncinya nempel di motor. Tapi alhamdulillah, pokoknya aman banget di sini mah alhamdulillah. Wah, salah ngambil hari ya mah, eh bener eh. Gak ada, Ning. Sebelah sana. Oke. Hampir keluar. Rupanya arahnya salah. Oon. Oh iya, sebelah sana mah sunset, sebelah situ baru sunrise. Astagfirullahalazim. Hampura wenya. Yes, hampir keluar. Ini teh di bawah teh jembatan, euy. Takut ngagubrak, enggak merenya.
lagi tuh ada temennya suami, dia teh punya tambak udang, terus baru panen, terus aku dikasih 2 kilo. Ya Allah ya Robi, enak benar emang kalau udang baru dipanen ya, manis teh rasanya. Padahal nggak dikasih apa-apaan, cuman dikasih garam doang sama cuka sedikit, tapi aduh ya Allah, beda gitu sama udang yang di pasar. Gabung dong. Cakap benar ya Allah ya Rabbi. Oh my, uban is everywhere. Aku teh umurnya 43 korupsi 2 tahun 45. Tapi ubannya udah merajalela. Sudah mulai rame. Itu dia. Ada nelayan. Jeng jeng. Semoga beruntung.
agak dalam, cuman airnya kotor. Soalnya limbah dari warga. Thank you for watching. I'll see you guys in my next video. Bye.